Dimana? Dimana-mana hatiku senang. Ke rumah gue dong, nginep ya. Pokoknya gue gak motor ya. Satu jam lagi, lo udah harus di rumah gue. Hah? Nginep? Sekarang? Ya masa tahun depan? Pokoknya sekarang lo on the way ke rumah gue. Please. Iya. Pasti kok. Tunggu ya. Ya udah, gue tunggu ya. Bye. Dinda. Yaudah, gue antar ya. Gak usah. Lagian, gue juga mau pulang dulu kok buat ngambil baju sama yang lain-lainnya. Gak sampai rumahnya Dinda. Gue cuma mastiin kalau lo aman di jalan. Mas, kamu kenapa? Kok dari tadi diem aja? Kamu tahu kan? Kamu itu sangat istimewa buat aku. Aku sangat menyesal. Nathan tidak dapat melihat kalau kamu itu adalah wanita yang memiliki begitu banyak kelebihan yang bisa lengkapin hidup aku. Justru aku yang tidak pantas untuk bisa bersanding sama kamu. Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Cuma kamu yang milikin hati aku. Jadi aku gak peduli kekurangan dan kelebihan kamu. Maafin aku. Aku gak bisa jalanin hubungan ini lagi. Semua terlalu rumit. Lebih baik hubungan kita sampai di sini aja, Astrid. Kamu lebih pantas mendapatkan laki-laki lain yang lebih baik dari aku. Mas, apa-apaan ini? Setelah semua ini, kamu ngebuang aku gitu aja? Enggak, aku gak mau, Mas. Tolong jangan tinggalin aku. Kita hadapi ini semua sama-sama, Mas. Tolong jangan tinggalin aku butuh kamu, Mas. Maafin aku, Astrid. Di samping aku, kamu hanya akan menderita. Kamu lebih baik cari laki-laki lain, lebih baik dari aku. Enggak. Maafin aku. Mas, Mas Ardi. Mas, kamu gak bisa lakuin ini semua ke aku, Mas. Nathan. Semua pasti gara-gara anak itu. Gimana keadaan mama saya, Sus? Alhamdulillah, Mas. Ibu sudah tidur. Makasih, Sus. Udah menjaga mama saya. Ya udah, Mas. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Ya. Cantiknya mama ngingetin aku sama cewek yang lagi aku deketin, mah. Awalnya nyebelin nih anak, tapi enggak tahu kenapa karena sikapnya yang kaku. Kadang lucu, kadang mempesona. Itu yang bikin dia unik di mata aku, mah.
Aduh, akhirnya. Eh, lo datang dari mana, Mon? Jatuh dari langit. Ayo, cus yuk. Ya maaf Beb, tadi tuh ya gue tuh harus beres-beres dulu, ini itu. Oh iya, masker gue lupa bawa nih. Gimana ya? Gue bawa kok sleeping mask. Yes, bener bingo. My darling Dinda, kenapa sih mukanya kok sedih gitu? Ya itu tuh, itu sebel gara-gara Nathan. Itu lagi berduaan sama si Salmon, tau gak sih? Hah? Salma? Ya itu dia tuh. Ya Salma kayak Salmon terserah. Gue tuh gak suka mereka berduaan. Pokoknya Nathan gak boleh sama Salmon. Nathan harus sama gue. Udah Beb, ntar muka lo cepet keriput loh. Senyum dong. Senyum, senyum, senyum. Jadi yuk, gimana kalau kita maskeran? Yuk. Nathan, kemana aja kamu semalaman gak pulang? Tumben peduli. Nathan, Papa lagi bicara. Nathan! My darling! Wow, 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 ada bunga nih. Star to the moon! Kira-kira dari siapa ya pangeran itu? Wait, Beb. Kayaknya gue tahu deh soal pelakunya itu. Mewah banget ya, Beb, soal percintaan lo itu. Sampai ada secret admirer-nya. Tatit. Wait. Good morning. Just wanna say I love you, Dinda. Ih, Hans. Norak.